ritual iya anu biasa ku urang diangge ayeuna tos kang diuli. Nah contohna nu tadi teh amin. Hartosna amin adalah urang teh syukuran. Syukuran ka Allah mau bekur ka Allah anu nyiptakeun urang bahwa rezeki urang teh adalah hanes ku urang, sanes ku urang. Nah ini perasaan jeung mah mungkin sanaos misalnya orang jadi payah tapi ariku Allah sendiri kersakan bahwa orang teh kangen rezeki. Nah makanya eta orang perlu syukuran ageng alitna oge. Nah ayeuna mangrupikeun hamina orang hareung di ulem keluarga tatangi berbagi nu tadi sanaos saalit oge bentukna dina hamina ari ayeuna bujeng-bujeng gitu. Nah anu mana penting orang itu. Kalau dahulu silaturahim menyambungkan kekeluargaan itu memang betul-betul seperti mau Idul Fitri. Idul Fitri itu habis dari lapang dari sholat Id itu masing-masing rumah itu ada yang tadi disebut yang namanya amin. Dan amin itu tadi udah disampaikan sama wanya Wawan bahwa amin itu bukan semata-mata. Amin itu buat kita sebagai makmum. Ada Pak Ustadznya yang menyampaikan apa-apa saja yang menyangkut keselamatan, kebaikan itu sehingga kita mengaminkan. Itu amin buat mistaminya. Jadi kalau yang sepengetahuan ya saya gitu antara hamin dan amin itu masih di dalamnya itu gitu kan. Yang disebut hamin itu jadi intinya silaturahim gitu ya. Silaturahim jadi untuk mengiyakan tadi kan gitu. Nah makanya udah lama tidak kegali, sekarang akan digali lagi lebih dalam mungkin sekarang mah gitu. Tapi di dalam hamin itu banyak simbol. Banyak hal yang ya simbol-simbol yang harus disediakan gitu kan, nggak cukup dengan bicara hamin aja gitu kan. Nah kalau amin ya mungkin ada yang jadi itunya langsung diaminkan gitu kan. Kalau hamin itu masih ada ritualnya ya, katakan ritual tapi bukan ritual jelek ini kan. Saya berani bicara ini ritual adat Sunda. Kenapa harus dibilang ritual? Karena yang disebut budaya leluhur kita itu menyebutnya ritual gitu kan. Jadi bukan masalah hal yang negatif gitu, ritualnya itu gitu. Jadi kalau dikatakan dengan kebiasaan mah itu jadi ritual, itu semacam persiapan lah gitu ya. Persiapan untuk melaksanakan gitu suatu acara gitu. Jadi yang disebutnya itu hamin. Besok juga akan diadakan hamin. Nah, besok hamin di sini gitu. Dengan acara ya bersyukur-syukuran, mensyukuri nikmat yang satu, nikmat dari Allah yang sudah kita rasakan. Yang keduanya kalau di Sunda itu disebutnya hajat buruan gitu ya. Hajat buruan. Hajat lingkungan, hajat lemur gitu. Jadi bersyukur kepada Allah, juga meminta kepada Allah. Ya cuman tidak bersyukur. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kan Allah juga sangat mengharapkan orang yang meminta dan bersyukur. Nah, sukan orang hamin ya, orang teh orang laksanakeun orang hajat buruan gitu. Nah, hajat buruan teh rek magrib. Hah? Heeh, kan wae da urang mah saporet waktuna. Jadi waktu anu goreng pan gitu nya, di mana orang
aya waktu orang aya niat orang laksanakeun gitu. Eueuh di bulan naon-naon wae teu naon, nu penting orang minta ka Allah alhamdulillahirabbil alamin rezeki, kesehatan, kenikmatan. Atuh minta deui ka Allah teh minta rezeki deui, minta kesehatan deui ka eta urang nu dipentana. Sing non dijauhkeun tinu kagorengan, tinu panyakit, urang teh kitu nya. Jadi sagala urang minta ka Allah teh ngan wayahna meureunanya ye. Jadi kudu disiapkeun. Nya tumpengna, nya rujakeunana kitu nya. Nya pokona mah siapkeun wae eta mah kitu. Pulus apa mana ayeuna rujakeunana sagalana? Apa? Heh, naon wae cing apal teh? Jawab bek. Cikopi pahit, cikopi amis, daun teh heran, ayam kamegan, ayam yang kami ti bapak-bapak ti sepuh cikopi ya dong cikopi pahit ya. Tentang pahitan itu sadayana simbolnya ya simbol jadi eta anu disebutkeunnya ibaratna rurujakan mun eta mah susuguh kitu nya eta teh sebenarnya nama lain aslina eta jadi simbol jadi khotbah heula cenanya sagala rupa teh tara dijentrekeun khotbah heula mah ukur disimbolkeun gitu simbol si lokasi nir ya jadi simbol si lokasi eta teh sebenarnya mah ngadidik urang supaya palinter supaya nanyakeun naon anu teu kaharti kitu cara cau amun di kebon gitu. Padahal yang ngeuna kesed tah jadi ayeuna naha cenah disebut ritual gitu ritual teh lamun eta mah disebutna teh naonnya hiji gunukan kumanya mun eta mah iketan gitu nya ikatan jadi disebutna teh ritual atawa mun urang mah sasayagian meureunan lah gitu nya ritual teh jang hiji acara ayeuna mah kajeng aya naon eta teh aya rujakeun aya menyan haram reun aya menyan tah naon maksudna menyan gitu nya atawa naon maksudna kukus gitu nya kan kukus deui nya ngukus tah ngukus aya hartina ngukus teh kieu sabenerna mah meuleum menyan supaya seungit kanu seuneu supaya seungit kitu anu ulah sote ngukusut hate batur kumaha teh sorangan mah dalieur tah sabenerna mah nya jadi anu diutamakeunna teh jadi cenah baheula kitu nya si eta si menyan eta teh da aya baheula mah can aya parfum komo ke zaman Kangjeng Nabi Adam mah da eta oge nya istilahna mah parentah Allah keneh kitu supaya meureunan tas barang gawe ulah bau kesang mah nya rek ngariung rek hamin ibaratna nya wayahna ku menyan kitu jadi jang nyengitan eta teh komo ayeuna dicokot ku silih urang Siliwangi kitu nya keur zaman Pajajaran Yana Suna gitu. Kapan geus kasebut dinya teh Siliwangi, Silisengitan. Hayu urang nyapu menyane heula gitu. Naha berarti laksanakeun ku sabab urang boga karuhun urang, boga leluhur urang. Meureunan atoheun aya leluhur urang dilaksanakeun kabiasaan anjeunna mah gitu. Jadi urang teh nyokot barokahna nyokot doana ti mantenna gitu. Ya eta dinu ngukus jeung menyan kitu nya. Jeung menyan ge ulah menyan bau ka teh kudu menyan hade nu seungit. Kitu. Jadi moal kapesekan. Kitu nya nga. Ayeuna naon teh eta? Rujakeun. Nah. Aya rujakeun teh nya eta kabeh anu disebut rujakeun teh sesayagian ibaratna ayeuna aya rujak cau aya rujak roti aya rujak kalapa aya rujak asem eta teh nyimbulkeun jadi jangan hijikeun rasa anu loba eta supaya pamun dihijikeun jeung gula dirujak meureun amis asem pan ngeunah keur tengah poe oge kitu ayeuna cau lamun cau nah hungkul pan
bisa jadi kanu lambung merenan nembaga lambung mah tapi dijikeun jeung gula merenan jadi ngeunah jeung seungit deh tah eta tuluy ayeuna rujak kalapa lamun kalapa hungku merenan jadi ateul kan bujur tapi dihiji kada jeung gula merenan jadi ngeunah rujak kalapa gitu lain teu jorang sabenerna mah gitu. Nah, jadi anu simbol nah anu eta disebut rujaket nya eta eta teh nyimbulkeun kolot baheulana mah tinu sagala rasa urang sing jadi rasana hiji kitu nya eta rasana teh rasa ngeunah gitu. Jadi moal aya nu haseum eta teh jang nyimbulkeun keur kahirupan urang disebutna ulah haseum budi kitu nya gitu. Tah ayeuna masalahna dinu cikopi. Naha bet make nyimbulkeun cikopi pahit, cikopi amis. Kitu. Tah disebutkeun simbulkeun eta teh simbul keneh wae ai cikopi pahit nya urang rasana pahit kumaha. Jadi urang dinu kahirupan kudu kuat dinu nahan kapahitan kahirupan eta. Terus ayeuna cikopi amis. Atu urang teh meureunan kudu ngarasakeun amisna kahirupan jadi anger lumpatna kana rasa kitu. Jadi cikopi pahit, cikopi amis. Terus naon deui? Bubur, bubur. Tah bubur bareum bubur bodas nya. Lamun bubur bareum hungkul giung, lamun bubur bodas hungkul asin tapi dihijikeun rasana jadi ngeunah bubur bodas jeung bubur bareum. Oge eta nyimulkeun keur jaman baheula cenah keur jaman penjajahan. Keur jaman penjajahan teh urang teh teu meunang pan teu meunang pinter teu meunang nyimulkeun hiji kamardekaan anu contohna lambang bendera merah putih kitu. Matak disimulkeunna kana bubur bareum bubur bodas bari disumputkeun bari hamin bari ngariung padahal urang geus boga bendera bareum-bareum naon bareum bodas eta. Matak tepikeun ka ayeuna sok aya anu dinu suhunan make bendera beureum jeung bodas. Ai maksudna beureum jeung bodas teh atuh beureum teh wani urang teh dinu kabeneran. Ai bodas teh meureunan urang teh kudu boga hate anu suci gitu. Jeung beureum teh urang kudu boga kahayang gitu. Kudu boga kahayang mun beureum teh lamun cek basa ayeuna mah lamun make beureum-beureum meureun sedang bercinta-cinta cenah teh. Gitu. Lan rujakeun, rujakeun sepaheun. Dah, ai maksudna sepaheun nya. Pan sepaheun teh aya gamir, aya gamir, aya seureuh, aya apu, aya bako. Meureun rasana teh beda-beda. Ai seureuh meureunan lada. Nah, seureuh. Ayeuna bako meureunan banget. Tah urang teh kudu ngarasakeun ladana seureuh kadana kahirupan teh bangetna kahirupan tuluy gamir kesed kesedna kahirupan kudu ngarasakeun kesed amis sebenarnya tuluy apu panas kade urang ulah panasan ibaratna eta teh nyimbulkeun tuluy dihijikeun dituang pan ngeunah meureunan jadi disepah teh tah eta jadi di lingkungan ieu ibaratna urang dinu kahirupan kudu bisa nyimulkeun anger kanu rasa nya rasa keur ngeunah urang kitu. Hayu tumpeng nyimulkeun anger kaituna rasa. Tapi rasa eta naha tumpeng ti handap gede kaluhur leutik. Tah kitu nya ayeuna urang kudu boga patekanan anu luhur sok sanajan leutik. Tapi anger kudu aya dukungan ti handap gitu. Jadi simulkeunna ku tumpeng matak tumpeng mah kaluhur leutik ka handap gede gitu. Naon ai maksudna kaluhur leutik ka handap gede teh hiji tujuan anu hade dirojong ku gotong royong ku bersatuna ku kesamaan supaya cita-cita eta ngajadi gitu kan. Nah naha cenah bet aya tumpeng teh bet make anu koneng, anu bodas. Ah, sarua eta kana rasa. Anu bodas urang kudu bisa ngarasakeun bodasna hate urang. Ari koneng nya eta urang ngagungkeun ka kawasaan Allah.
bahwa disimulkeun ku koneng eta urang ku warna koneng. Nah hambat kudu make bak kakak hayam cenah heula ngeunah bak kakak hayam mah komo ayeuna geus meunang meuleum tuluy digoreng eta. Aye maksudna ku bak kakak hayam nah teu ku bak kakak puyuh. Nah. Eh dilatik teuing kaduana. Nah, urang teh lamun cekolot baheula mah heu urang nyokot tetali karuhun urang nya eta uripan. Nah, uripan ku hayam urang nyokot urip hirup supaya kalakuan lain kalakuan kawas hayam tapi ulah eleh ku hayam mah nya hayam bisa ngoreh ai urang teu bisa kitu. Jadi di antara hamin eta urang-urang yeun nyen ritual istilah disebutna ritualnya nya isukan urang ngalaksanakeun hajat buruan urang minta ka Allah Subhanahu wa taala minta kekuatan minta kasalametan sing kuat iman urang sing kuat Islam berijeng urang bisa aya dina kahadean kitu nya mudah-mudahan aya izin Allah aya waktuna urang dibere kasehatan mudah-mudahan sing diparengkeun oge sing aya barokahna urang siratulrahim ayeuna da judulna mah ieu siratulrahim da lamun teu aya ayeuna acara kieu moal papangih ibarat nang ngahaja ka dieu ibarat lagi teu nya urang teu aya siratulrahim sedangkan diwajibkeun ku Allah kepada jalma kudu siratulrahim kitu. Terus pamit jaman ayeuna nya gitu pendapat ibu-ibu tentang hamin di zaman ayeuna gitu. Oh, zaman biasa masa kola, terus mulai persediaan siap-siap. Lain ade antara ade yang goreng gitu. Pan ieu mah aya anu sok dianggo keneh ayeuna tara. Justru ayeuna teh keur digali gitu. Ayeuna teh kudu gadis urang kampung mah masih terang. Gadis urang kampung mah upami ka kota teh normal terang. Gadisnya kadang-kadang da ketang gadis nu ieu oge soalna kan ayeuna mah ya teh mending disingkat weh gitu gitu ayeuna mah jadi anu tipayun-tipayun teh teu rapal bangsa anu sepuh-sepuh teh kulantaran ku disingkat teh ayeuna mah nu penting mah acis lah kitu ayeuna mah. Terus pamimpi ngabaca tentang hamin nya ternyata bukan hanya persoalan ritual terus spiritual tapi jauh sebelum praktik hamin dilakukan ternyata para ibu itu menyiapkan proses ini dengan satu pengetahuan juga pemahaman menyiapkan dan lain-lain dan ternyata setelah dikaji lebih jauh termasuk dari konfirmasi tadi langsung dengan para tokoh, para sepuh yang ada di lingkungan ini, oh bisa sangat menarik. Ternyata ilmu baru, misalnya ketika menyiapkan sesuatu, terus istilahnya sesajen, sesaji. Nu belakangan, kadang kan dianggapna musrik. Oh, itu mengganggu sebenarnya di pikiran-pikiran karena pemahaman tentang tradisi belakangan juga luntur. Kadang hal-hal semacam ini, misalnya hamin, itu dianggap nggak ilmiah misalnya gitu, entah ilmiah, dianggap klenik, dianggap mistis, mitos. Ah, hampir coba ngegali ke arah sana bahwa ternyata ketika kami orang terbukanya pikiran segala rupi potensi-potensi lain dari praktik hamin teh muncul pas empik aya di Jogja empik belajar seueur tentang kesenian segala rupi tapi ketika aya di dia di lingkungan masyarakat seni teh jadi benten. Di Jogja empik nyarioskeun tentang lukisan patung, instalasi, segala rupi tapi begitu aya di dieu di komunitas masyarakatnya nu dicariosin teh sanes lukisan nih ternyata sanes patung sanes sanes bentuk-bentuk seni nu selama ieu kompik dipelajari misalnya kitunya jadi empik mikir
nanti coba milari bentuk seni nu aya di masyarakat, terus coba dimunculkan keluar gitu. Ternyata ruang-ruang nu sapertos kia mungkin nu di lingkungan kita mah masih jarang gitu. Termasuk budaya literasi nu dulu kawitna aya, aya nama bergeser. Empik kayak pengalaman ti Makni, Waenda, Teh Iyang, Teh Yan, Teh Hati, Ula istri, Mak, bagian usanesna bahwa oh ternyata nya aya pengetahuan nyiapkeun gitu di prosesi iya teh di prosesi hamin segala rupi. Ah pengetahuan nu sapertos kieu saleresna naon teh? Nu dianggap sederhana gitu. Tapi kami dibaca ulang teh jadi asik gitu. Soalnya ngaganggu empik. Misalnya tentang bahan tadi disinggung empik kenging seueur ilmu bahwa seseueurna bahan nu digunakeun teh terkaitan sareng rasa. Misalnya masalah kunyit tanapi koneng nya. Koneng sering pisan di eta nya meni di anggonya. Empik mikir sih nabet koneng gitu maksudnya apakah ya oge terkait sareng wilayah urang gitu atawa napi kumaha. Terus kan pamilalau sok aya peuyeum segala rupi nu belakangan mah kadang tos tekenging nih peuyeum karena ternyata pami dilamikeun kandung alkohol kin memabukan. Tapi kan pami di urang-urang mah nu dicariosna sanes eta tong sirting mampu ye ke bisi lieur. Nah, mungkin nya pami urang berusaha terbuka gitu. Persoalan sederhana sapertos peuyeum pami dikaji aya kaitan sareng wilayah. Oh ternyata di Bandung teh tiris. Peuyeum janten budaya teh salah sawiosna pengaruh di wilayah gitu Pak Inten. Termasuk oge kunyit segala rupi gitu. Ah pengetahuan tentang nyiapkeun ieu mencobi kumpik di naonnya dibaca gitu bahwa ternyata sanes persoalan nyiapkeun semata tapi lebet ka wilayah nilai terus simbol nu aya di sakelilingna kehidupan masyarakat. Misalnya empik nyanak contoh persoalan tumpeng yang simbolis banget gitu. Ternyata dari bentuk, struktur, terus bahan dan barang yang digunakan itu juga syarat akan makna dan nilai. Satu contoh misalnya bentuk tumpeng yang mengerucut ke atas, ngerucut ke luhur, ternyata ngagambarkeun hubungan urang sareng Gusti Nu Maha Kuasa gitu. Jadi pami aya tradisi painten bentennya pami dibandingkan pami di Jawa, di Sunda. Misalnya tentang ngeretumpeng ketika dipotong dari atas misalnya. Beberapa orang berpendapat bahwa itu seolah memutus hubungan manusia dan Tuhan. Makanya beberapa orang memotong tumpeng dari bagian tengah ke bawah. Belajar tentang hamin ini dan persoalannya termasuk pengetahuan menyiapkannya membuka pengalaman baru. Leres tuh pengetahuan tentang hamin itu di masyarakat. Ternyata pengalaman mengalami terlibat langsung dengan komunitas masyarakat teh penting ternyata. Jantan itu bohong gitu. Panginten pengalaman mengalami itu cobi kumpik digali gitu. Nya ngalibatkan ibu-ibu, oge bapak-bapak, komunitas masyarakat.